Punggah. Hari ini saya berjaya kecoh antara colik budak sekolah dan aksiden betul-betul depan sekolah saya berjaya dan mengakibatkan jam yang maha dahsyat. Bagi yang belum tahu, ini sebab sebenarnya. Kebetulan, anak aku pun sekolah SK Seberjaya. Aku hantar anak aku. Masa tu dah start kecoh. Ada seorang perempuan, wanita atau ibu memegang spanduk, ibu kandung nak ambil anak sendiri. Apa yang berlaku, dia tarik budak tu. Budak tu tak silap aku darjah 3. Dia tarik budak tu, budak tu pula tak nak. Jadi ini yang menimbulkan kegusaran kepada ibu bapa yang ada situ, termasuklah aku. Anak orang kena tarik, kena tariklah bahasa paling sopan kepada, kena tarik, dibawa masuk kereta. Masa tu dah kecoh ibu bapa semua. Dalam kecoh-kecoh ni, masa tu lah akak tu dapat, akak atau ibu tadi tu dapat bawa masuk budak dalam kereta. Dan masa mana tu boleh macam ni? Tunjuk nipah dulu lah. Seorang perempuan. Tapi aku perasan ada seorang budak dalam kereta tu. Kecoh-kecoh tu tak habis. Walaupun dia dah berjaya bawa anak dia masuk dalam kereta, belum habis. Yang menjadi lagi kecoh, ni nak cerita. Ini yang orang gambarkan aksiden yang berlaku. Kalau ramai yang tak tahu, ramai yang tengok video, tak tahu cerita, akan kata aksiden yang berlaku. Apa yang sebenarnya berlaku, dia bawa kereta perdana. Ni perdana, warna hitam. Dia bawa kereta perdana nak pecut pergi. Tiba-tiba datang seorang wira Proton Izora bang. Dia blok kereta ni. Blok kereta perdana ni. Kereta perdana ni tak boleh gerak. Bila dia tak boleh gerak, dia langgar Izora ni. Masa tu cermin pecah bang, pecah. Cermin tepi pecah, cermin pecah depan. Cermin depan pun pecah. Masa ni dah ramai. Masa ni aku rasa dalam sekitar 30-40 orang lah. Nak-nak, ibu bapa dah start berkumun kat situ. Ada yang memang dah tahap geram sangat dan nak membelasah. Tapi alhamdulillah masih di dalam kawalan masa tu. Dah kecoh-kecoh minta IC pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom. Polis pun sampai. Tu atau ibu tu dia bawa surat laporan polis lah. Bukti yang mengatakan itu, mengatakan ini, itu anak dia. Aku sebenarnya tak nak sentuh soal hal keluarga orang. Hal keluarga orang, hal keluarga orang. Hal keluarga aku, hal keluarga aku. Cuma aku nak bagi gambaran apa yang sebenarnya berlaku. Supaya kita stigma masyarakat itu lebih jelas. Tak adalah kita bagi gambaran buruk pada si ibu, gambaran buruk pada orang yang blok kereta dan sebagainya. Dan juga boleh jadi pengajaran untuk kita semua. Setelah argument berlangsung setelah beberapa lama, masa tu dengan ramai dah orang berhenti. Orang memang ingat aksiden. Apa salah tu? Siapa langgar siapa? Bukan siapa langgar siapa. Jadi dipendekkan cerita. Jadi bila polis sampai, yang tadi yang hati panas tiba-tiba, yang geram membuat-buat tu dah jadi cool down sikit lah kan. Kau buat hal kena gari. Buat hal kena garinya. Tapi aku terkesan dengan apa yang berlaku kepada apa ni driver Izora tu as a parent. Sebab dia blok. So itulah betapa pentingnya peranan masyarakat hari ini. Kalau kita lihat kejahatan, kebusukan atau kemungkaran berlaku depan mata kita, kita kena ambil tanggungjawab. Ya mungkin itu adalah satu-satunya cara buat dia untuk membantu. Dan kita sebagai masyarakat yang lain, mungkin kita boleh bantu dia juga. Dalam erti kata kita donate duit sikit-sikit, boleh tampung duit cermin dia, duit pintu dia. Dia telah berjaya menyelamatkan anak orang lain. Boleh jadi hari ini anak orang lain, besok anak kita. Kita tak tahu. Cuma aku rasa kita kena bagi sedikit penghargaan, pujian kepada saudara yang blok kereta tu. Cermin dia pecah, cermin sisi dia pecah, cermin depan pecah, pintu pun gemuk, kena langgar. Sebab aku rasa kalau dia tak blok kereta tu, kereta tu boleh lepas lari dan kita tak tahu apa lagi yang akan jadi. Mungkin
kalau dia tengok video ni, mungkin kita boleh buat sesuatu dengan donate, bagi wang sikit pada dia. Apa pandangan korang? Yalah, poin aku tadi, aku cuba menggambarkan apa yang sebenarnya berlaku supaya kita sebagai masyarakat tidak membuat satu persepsi. Kita tak nak nanti kita memberi gambaran seolah-olah SK Cyber Jaya itu tidak selamat. Pun kita tak nak. Anakku sekolah kat situ. Kan? Tapi pengajaran yang aku dapat adalah betapa pentingnya peranan masyarakat dalam memastikan anak-anak kita, persekitaran buat anak-anak kita itu betul-betul selamat. Semoga yang menonton video ini tidak lagi membuat satu persepsi yang buruk kepada ibu yang tadi. Sebab kita semua tahu, seorang ibu akan buat apa saja wahimah sekadar untuk melihat anaknya. Salam sayang dari seorang bapa. Budak yang kena tarik tu berjaya dibawa masuk balik ke dalam sekolah. Mungkin dia pejabat, so aku pun tak tahu, tak sure apa yang terjadi. Tapi yang pasti selamat. Jadi buat ibu bapa yang hantar anak ke SK Cyber Jaya, jangan risau, sekolah tu selamat. Alhamdulillah anak aku 3 tahun dekat situ. Yang menjaga pagar tu bagus-bagus setakat ni. Cikgu-cikgunya pun bagus-bagus juga. Cuma satu, kalau time hantar budak sekolah, kita ibu bapa ni kenalah disiplin sikit. Janganlah kau lalu tengah-tengah jalan, berhenti pun tengah jalan. Kalau tengah jalan tu tahu tak boleh berhenti, jalan. Pusing, cari parking. Masalah kadang-kadang ibu bapa jalan tengah jalan, berhenti tengah jalan. Bukan nak ke tepi jalan. Kau dah tahu bas sekolah, kadang-kadang bas sekolah, main sekolah pun parking juga. Kau tak angin ke? Kita kalau boleh, kita nak hidup bermasyarakat. Jangan hanya pentingkan diri kita, keluarga kita dan anak kita. Orang lain pun ada anak juga. Semoga anak tadi, ibu tadi, keluarga tadi dapat mencapai satu jalan penyelesaian. Okay, next topic. Saya akan bicarakan tentang keluarga bahagia. Bagaimana seorang suami membahagiakan isterinya dan bagaimana seorang isteri dengan mudah boleh menceriakan hidup suaminya. Salam sayang dari seorang suami pula. Aku pergi ke sana.
Benda boleh bincang dulu kan? Dah pakcik-pakcik stop. Jangan Armin.